Meninjau posyandu lansia di rumah salah satu kepala dusun Desa Ketapang, anggota Satgas himbau para lansia untuk jangan ragu jika ingin melaksanakan vaksin, karena vaksinasi merupakan salah satu cara melindungi diri dari penyebaran virus COVID-19. Belasan lansia di Dusun Sari Mulyo, Desa Ketapang, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang, menghadiri posyandu lansia di rumah Kepala Dusun Mustajab. Saat posyandu dimulai, kesehatan mereka dicek terlebih dahulu. Pengecekan dimulai dari tensi darah hingga penimbangan berat badan. Setelah itu mereka dilatih senam lansia dengan didampingi oleh anggota Satgas yang memang tengah memberikan penyuluhan kesehatan kepada warga terkait program TMMD reguler 110 Kodim 0714 Salatiga. Yang intinya untuk agenda hari ini, daripada dengan adanya posyandu lansia yang bertepatan di Dusun Sari Mulyo, mendapat antusias sekali karena kita hadir di tengah-tengah daripada para lansia yang sangat-sangat luar biasa untuk hadir pada hari ini. Dan para lansia juga saya harapkan tidak ragu untuk selalu memeriksa kesehatannya. Koptu Sijadin Rumah Serong menambahkan agenda posyandu tersebut merupakan hal yang positif guna meningkatkan kesehatan warga khususnya para lansia. Tim Liputan, Bandung TV.